Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ED News, khususnya adik-adik kelas 12 SMA, MA atau SMK. Kembali lagi bersama admin yang masih belum bergeser dari ulasan tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau SPAN PTKIN tahun 2022 telah dibuka sejak kemarin tanggal 4 Maret 2022. Jika sekolah adik-adik telah terdaftar di PDSS SPAN PTKIN 2022 serta mengisi data, diantaranya data siswa dan nilai, dan dalam PDSS SPAN PTKIN didaftarkan nama dan nilai kalian, pasti kalian bisa mengikuti SPAN PTKIN 2022. Tapi jika atas pertimbangan tertentu sekolah kalian tidak mendaftar di PDSS SPAN PTKIN 2022, maka kalian tidak bisa mengikuti SPAN PTKIN 2022. Oleh karena itu, syarat utama kalian dapat mengikuti SPAN PTKIN 2022 adalah sekolahnya terdaftar di PDSS SPAN PTKIN 2022 dan nama kalian terdaftar di dalamnya. Untuk melakukan pendaftaran SPAN PTKIN 2022, bagi kalian yang namanya terdaftar di PDSS SPAN PTKIN 2022, secara umum prosesnya terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama, registrasi siswa. Registrasi siswa menggunakan NISN, NPSN, alamat email aktif untuk menerima password dan tanggal lahir. Yang kedua, validasi akun. Validasi akun berupa pemberian password melalui alamat email yang didaftarkan jika kombinasi antara NISN, NPSN, dan tanggal lahir sesuai. Yang ketiga, login siswa. Login siswa menggunakan kombinasi NISN dan password yang diterima melalui alamat email serta kode verifikasi. Jika keempatnya benar, maka siswa dapat login dan masuk ke beranda SPAN UMPTKIN. Yang keempat, cek data siswa. Cek data siswa meliputi pengecekan data siswa, unggah foto, profil siswa, data siswa, dan orang tua, serta nilai rapor. Yang kelima, upload rapor dan prestasi. Upload nilai rapor masing-masing semester, dari semester 1 sampai dengan 5 secara terpisah. Kemudian entry data prestasi dan upload bukti prestasi bagi siswa yang memiliki prestasi atau kejuaraan. Yang keenam, memilih program studi. Setiap siswa berhak memilih 2 PTIN dan 2 program studi pada masing-masing PTIN. Dengan kata lain, siswa boleh memilih maksimal 4 program studi pada 2 PTIN yang berbeda. Yang ketujuh, cek bukti pendaftaran. Cek bukti pendaftaran atau finalisasi merupakan langkah akhir tahap pendaftaran, sehingga data yang telah difinalisasi tidak dapat diubah lagi. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita ulas atau simulasikan bersama-sama. Yang pertama, tentunya kita mengakses browser terlebih dahulu, lalu masukkan alamat URL spanptkin.ac.id atau bisa langsung ke alamat siswa.spanptkin.ac.id. Tapi kita coba melalui alamat spanptkin.ac.id dulu. Setelah masuk beranda SPAN PTKIN 2022, kita klik menu login siswa dan kita pun dibawa ke form login siswa. Sebab kita belum punya akun, maka kita perlu melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Untuk itu, klik saja tombol pendaftaran akun. Setelah itu kita diperintahkan untuk mengisi formulir registrasi akun siswa yang merupakan langkah pertama. Silakan lengkapi isian di bawah ini dengan benar. Jika registrasi Anda berhasil, maka password akan dikirimkan ke email Anda. Oke, mula-mula kita entrikan NISN, lalu NPSN, kemudian alamat email aktif, dan tanggal lahir. Jangan lupa entrikan pula kode verifikasi. Dilanjut klik tombol daftar, dan kita diberi notifikasi pendaftaran Anda berhasil dikirim. Silakan cek email Anda. Pendaftaran berhasil. Berikutnya merupakan langkah kedua, kita validasi akun dengan cara mengakses email untuk melihat password. Kita buat tab baru untuk membuka email. Setelah email terbuka, kita lihat notifikasi dari info@spanptkin.ac.id yang masuk ke tab promosi. Notifikasi akun siswa SPAN PTKIN berupa informasi bahwa data Anda telah terdaftar di SPAN PTKIN. Silakan login ke halaman siswa dengan NISN dan password pada aplikasi Android yang telah tersedia di Play Store atau pada alamat siswa.spanptkin.ac.id. Karena kita mendaftar menggunakan laptop, maka kita gunakan yang versi web saja. Kita klik link siswa.spanptkin.ac.id.
dan kita dibawa ke tahap baru login siswa. Login siswa merupakan langkah ketiga. Pada formulir login siswa, masukkan NISN, lalu password yang telah diterima melalui alamat email, dan jangan lupa entrikan pula kode verifikasi dan dilanjut tekan tombol login. Jika antara NISN, password, dan kode verifikasi ditulis secara benar, maka kita dibawa ke beranda siswa SPAN UMPTKIN 2022 yang berisi informasi alur pendaftaran dan jadwal pelaksanaan. Di beranda ini, kita akan memulai proses inti dari pendaftaran SPAN PTKIN dengan melengkapi data pada langkah keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sebelumnya kita baca dulu informasi yang ditampilkan. Silakan mengisi data Anda dengan lengkap dan benar. Pastikan Anda melakukan finalisasi setelah Anda telah mengisi semua data dengan baik dan benar. Silakan menghubungi helpdesk jika ada yang ingin dipertanyakan. Oke, kiranya informasi di atas cukup jelas. Jadi kita bisa memulai langkah keempat, yaitu cek data siswa yang terdiri dari dua macam, cek biodata siswa dan cek nilai rapot. Kita cek biodata siswa terlebih dahulu, karena kita tidak bisa cek nilai rapot sebelum cek biodata, sekaligus melengkapi data yang perlu diisi. Kita klik tab biodata. Sejenak kita baca, amati, dan pahami terlebih dahulu informasi yang ada. Jika ada ketidaksesuaian data awal, NISN, nama, sekolah, jurusan, silakan menghubungi kepala sekolah. Jadi, jika salah satu atau beberapa data dari NISN, nama, sekolah, dan jurusan, kita harus menghubungi kepala sekolah. Kepala sekolah dimaksud bukan berarti serta-merta menghubungi kepala sekolah secara langsung, tapi lewat tim yang menangani PDSS PAN PTKIN. Mungkin kurikulum, atau mungkin guru PPPK, atau operator sekolah. Yang kemudian, proses perbaikannya melalui aplikasi Dapodik atau EMIS. Data harus diisi dengan lengkap termasuk pas foto untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, sebelum biodata ini terisi secara lengkap, maka tidak bisa melakukan proses selanjutnya. Untuk itu, pastikan semua data yang berkaitan dengan biodata terisi secara lengkap dan disimpan. Kemudian, foto harus menggunakan format JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 500 KB. Untuk foto, tidak ada ketentuan ukuran atau dimensi harus berapa kali berapa. Ketentuannya hanya yang penting format JPG atau JPEG dan ukuran file maksimal 500 KB. Jadi lebih kecil dari 500 KB tidak masalah asal foto masih terlihat jelas. Informasi berikutnya, pastikan untuk menggunakan foto formal. Garis bawahi kata pastikan, ini berarti bersifat mutlak, foto harus bersifat formal, bukan foto selfie dan sejenisnya. Untuk yang ini kita cari aman saja dengan menggunakan pas foto ijazah. Lanjut, di halaman biodata ini mula-mula kita unggah pas foto terlebih dahulu. Karena tidak ada ketentuan ukuran atau dimensi, kita bisa unggah foto dengan ukuran 3x4 cm. Jika pakai PC atau laptop, saran cukup sederhana, kita tinggal buka saja folder yang berisi foto, lalu drop and drag foto ke lokasi yang disediakan sistem, kemudian klik tombol simpan. Jika foto sesuai, maka muncul notifikasi unggah foto berhasil. Kita geser ke sebelah kanan, di sini ada profil yang berisi informasi NISN, nama siswa, tanggal lahir, NIK atau nomor KTP, jenis kelamin, agama, nama sekolah, dan jurusan. Data ini bersumber dari Dapodik. Jika data Anda tidak sesuai, silakan hubungi pihak sekolah. Oke, lanjut geser ke bawah. Data siswa. Beberapa data telah ada yang bersumber dari data Dapodik. Silakan lengkapi isian data Anda yang belum berisi. Oke, beberapa data yang bersumber dari Dapodik dan terisi otomatis, jika memang kurang sesuai, bisa diperbaiki secara manual. Mulai dari tempat lahir, alamat, kota tempat lahir, nomor WhatsApp, penerima KIP atau tidak, jika iya tulis nomor KIP-nya, ikut PKH atau tidak, jika iya tulis nomor PKH-nya. Kemudian khusus untuk warga DKI, punya KJP atau tidak, jika punya KJP, tulis nomor KJP-nya. Jika semua telah terisi, lanjut geser ke bawah untuk mengisi data orang tua.
isi data ayah dan ibu secara lengkap. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Karena jika tidak klik tombol simpan, maka tidak bisa melanjutkan proses selanjutnya. Kemudian kita tidak perlu khawatir, meskipun kita sudah klik tombol simpan, jika ternyata ada data yang keliru, kita masih bisa memperbaikinya di lain waktu, di lain hari, sepanjang belum difinalisasi. Oke, kita klik tombol simpan. Berikutnya kita cek nilai rapot. Kita baca informasi terlebih dahulu pada nilai rapot. Apabila nilai rapot Anda tidak sesuai, silakan hubungi kepala sekolah. Jadi, jika ada kekeliruan nilai rapot atau nilai rapot yang tertulis di sistem tidak sama dengan nilai rapot aslinya atau nilai rapot cetak, kita perlu menghubungi pihak sekolah untuk memperbaiki nilai tersebut melalui aplikasi PDSS PanPTKIN. Kemudian, jika nilai rapot merupakan rata-rata dari beberapa mata pelajaran, maka siswa diharapkan mengupload foto surat keterangan dari sekolah yang berisi daftar mata pelajaran beserta nilai hasil rata-rata tersebut dan dibawa aslinya saat proses pendaftaran ulang. Oke, untuk siswa SMA atau SMK yang berada di naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, biasanya hal ini tidak umum terjadi, tapi lebih ke siswa madrasah aliyah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, di mana nilai pendidikan agama yang dientri ke PDSS PanPTKIN bisa jadi rata-rata dari beberapa nilai mata pelajaran agama seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Jika memang nilai pendidikan agama yang dientri merupakan rata-rata dari mata pelajaran tersebut, maka siswa diharapkan mengupload foto surat keterangan. Kita lanjut. Sekarang kita cek nilai rapot satu per satu. Jika semua sudah benar sesuai dengan rapot asli, lanjut tekan tombol nilai telah sesuai. Jika belum sesuai, cukupkan proses sampai di sini saja. Karena nilai rapot yang belum sesuai perlu perbaikan terlebih dahulu. Dan jika tidak tekan tombol nilai telah sesuai, proses memang tidak dapat dilanjutkan. Kita tekan tombol nilai telah sesuai karena memang nilai ini telah sesuai dengan rapot aslinya. Dan muncul notifikasi, apakah yakin nilai rapot Anda telah sesuai? Karena telah sesuai, klik saja tombol OK. Lalu muncul notifikasi, Anda telah mengkonfirmasi rapot Anda. Silakan lanjut ke tahap berikutnya. Dengan demikian, kita masuk ke langkah kelima, yaitu upload nilai rapot dan prestasi. Sebelumnya kita baca informasi terlebih dahulu. Setiap siswa wajib memasukkan atau mengupload foto atau gambar rapot sesuai dengan semester yang diinput oleh sekolah. Foto rapot akan divalidasi oleh panitia SPANPTKIN. Informasi ini cukup jelas. Kemudian, pastikan nilai rapot yang diunggah atau diupload sesuai dengan mata pelajaran yang ada telah dimasukkan oleh pihak sekolah. Jika nilai mata pelajaran yang dimasukkan adalah rata-rata dari beberapa mata pelajaran, maka diharapkan untuk mengunggah atau mengupload surat keterangan dari sekolah yang berisi informasi mata pelajaran yang dirata-ratakan. Yang ini tadi sudah dibahas ketika mengecek nilai rapot. Lalu maksimal ukuran file yang diunggah adalah 500 KB. Jadi masing-masing lembar nilai rapot per semester maksimal file 500 KB. Dari kelima semester tersebut, nilai rapot tidak digabung, tapi dipisah. Untuk unggah rapot bisa dilewati dan tentunya bisa diunggah di lain hari jika saat ini memang belum punya foto atau scan rapot. Kita lewati unggah rapot dan kita lanjut ke prestasi. Unggah prestasi. Sebelumnya kita baca lagi informasinya. Prestasi akademik yang Anda cantumkan opsional akan menunjang penilaian. Lalu, untuk tiap prestasi akademik yang Anda cantumkan, lampirkan scan bukti prestasi dalam format JPG, JPEG, atau PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Yang ini cukup jelas, jadi jika kita punya prestasi akademik yang kriterianya sesuai dengan yang tersedia di sistem SPANPTKIN,
maka kita perlu isi data prestasi dan upload bukti prestasi. Untuk mengisi prestasi, kita perlu klik tombol tambah prestasi. Kemudian pada form unggah prestasi, kita isikan capaian, misalnya juara 3. Prestasi, misalnya Olimpiade Sains Nasional. Tingkat prestasi, misalnya tingkat kota atau kabupaten. Jangan lupa beri keterangan, misalnya juara 3 Olimpiade Sains cabang olahraga pencak silat tingkat Kabupaten Tegal tahun 2020, misalnya seperti itu. Lanjut unggah bukti prestasi yang umumnya berupa piagam kejuaraan. Jika tidak punya prestasi, abaikan saja, karena untuk prestasi sifatnya opsional, tidak wajib. Dan kita lanjut ke langkah keenam, yaitu memilih PTIN dan program studi. Kita klik tab prodi dan kita baca informasinya. Anda berhak memilih 2 PTIN dengan masing-masing 2 pilihan prodi. PTIN yang Anda pilih tidak boleh sama antara PTIN 1 dan PTIN 2. Oke. Setiap siswa berhak memilih 2 PTIN, misalnya PTIN A dan PTIN B. Lalu pada masing-masing PTIN, kita harus memilih 2 program studi. Di PTIN A 2 program studi dan di PTIN B juga 2 program studi. Dengan kata lain, kita boleh memilih maksimal 4 program studi. Untuk siswa dengan jurusan IPA, dapat memilih program studi kelompok IPA dan IPS. Sedangkan siswa dengan jurusan IPS atau bahasa atau keagamaan hanya dapat memilih kelompok program studi IPS. Untuk memilih PTIN dan program studi, lebih jelasnya seperti ini. Kita klik tombol pilih PTIN 1, lalu memilih wilayah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jika kita berada di wilayah Jawa Tengah dan ingin memilih PTIN yang berada di wilayah Jawa Tengah pula, maka pilih wilayah 4. Selanjutnya memilih PTIN, misalnya IAIN Pekalongan. Lanjut memilih program studi yang berada di sebelah kanan. Kita coba pilih satu prodi saja, akuntansi syariah. Lalu klik tombol simpan. Karena hanya memilih satu program studi, sistem memberi notifikasi. Maaf, program studi yang Anda pilih belum lengkap. Oke, kita klik tombol pilih PTIN 1 kembali. Pilih wilayah 4. Pilih IAIN Pekalongan. Lalu memilih program studi pertama, Ekonomi Syariah. Dan program studi kedua, Akuntansi Syariah. Lalu klik tombol simpan. Dan sistem pun memberi notifikasi berhasil memilih program studi. Berikutnya memilih PTIN 2. Pilih wilayah 4. Pilih UIN Wali Songo. Pilih prodi Ekonomi Syariah. Kita coba pilih satu saja. Lalu simpan. Ternyata di PTIN 2 pun harus memilih 2 prodi. Karena jika cuma satu prodi, muncul notifikasi program studi yang Anda pilih belum lengkap. Oke, kita klik tombol pilih PTIN 2 kembali. Pilih wilayah 4, pilih UIN Wali Songo, lalu pilih program studi pertama Ekonomi Syariah dan prodi kedua Akuntansi Syariah. Lalu klik tombol simpan. Dan sistem pun memberi notifikasi berhasil memilih program studi. PTIN dan program studi telah dipilih. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketujuh, yaitu cek bukti pendaftaran yang diawali dengan finalisasi. Kita klik tab finalisasi. Baca informasi terlebih dahulu kembali. Pastikan Anda telah melengkapi foto rapot Anda. Foto rapot Anda akan divalidasi oleh panitia, dan jika tidak menyertakan foto rapot, maka data Anda akan dinyatakan tidak valid dan dapat dinyatakan gugur. Jadi yang namanya melengkapi foto rapot, unggah foto rapot itu sifatnya wajib. Dan jika tidak mengunggah, maka data dianggap tidak valid dan dapat dinyatakan gugur. Kemudian informasi berikutnya, data Anda tidak bisa diubah lagi setelah proses finalisasi. Periksa isian Anda dengan seksama sebelum melakukan finalisasi. Oke, berhubung kita belum upload foto rapot,
Kemudian ada pertimbangan lain seperti memilih PTIN dan prodi, barangkali berubah pikiran nantinya, maka proses finalisasi kita tunda dulu. Baik sahabat ED News, khususnya adik-adik kelas 12 SMA, MA atau SMK, ulasan panjang tentang bagaimana melakukan registrasi SPAN PTKIN kiranya cukup. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Semoga kalian semua lolos PTIN serta program studi sesuai pilihan. Sekian, akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan ingat, barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan hidup di dunia harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan akhirat harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.